cara termurah ke Batam, ada yang ke Singapura lewat Batam kan. Nah, aku udah beberapa kali sih lewat Batam. Nah, kali ini aku lewat Batam tapi beda tempat. Aku di naik Majestic Fast Ferry. Stopnya di Harbour Front Center. Nah, ini aku tunjukin. Ada Ichu. Shoo. Itu ada suami aku. Terus kita masuk. Oke, yang ke mana ya? Nih, Harbour Front. Nih ya. Ini tuh cara aku dari dulu kalau ke Singapura, kalau dari Jakarta Singapura kan biasanya mahal ya, tiketnya tuh kayak 2,8 juta itu rasanya bikin males ya. Nah, kalian lewat Batam aja. Tiketnya itu dari Batam ke Singapura naik ferry itu 500 ribu. Sekitar ya, sekitar 500 ribu. Terus ini kan aku mau ke Batam, mau pulang ke Semarang, jadi kita aku lewat Batam. Nih, kita naik eskalator ke atas ke lantai 2 tempat luggage ferry-nya. Kalau kalian mau ke Astara di bagasi ya. Ya kalau enggak juga lewat lantai 2 sih sama aja lah. Nah, ada Don Donki juga guys. Nanti kita ketemu mertua aku ya di sana. Soalnya barangnya aku titipin mereka. Nah, itu dia, itu mereka. Nah, kita lagi nunggu si ferry ya. Kapal kita tuh jam 11.45, jadi masih lama, ini masih jam 8.30. Kita kepagian. Gak kepagian sih, kita emang menyediakan waktu banyak biar gak ketinggalan kapal gitu ya. Kita harus nunggu sampai 11.45, nanti aku kasih tau lagi ferry-nya seperti apa. Nah, kita masuk bagasi dulu seperti biasa lah ya. Nah, ini masuk ke imigrasi ya. Dan kita berdiri ruang tunggu, kita tinggal naik ferry ya. Itu ferry-nya. Kelihatan nggak sih? Ya itulah ferry-nya. Nah, ini kita udah mau naik ke kapal ferry-nya. Ngantri juga guys. Nah, ini ferry-nya, guys. Ayo duduk mana? Barang lah.